Ah, ini mobil Yaris. Ya Allah, tarik bang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini guys, saya mau nunjukin buat teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat ya. Allah, hujan 10 menit. Lihat guys, ini kalau mobil kalau mobil sedan kalau mobil kayak gini tuh hampir kelelep ya. Allah wabah. Lihat guys, drainasenya tuh di sini ternyata. Ini dalam banget sih. Lihat. Tuh, Land Cruiser guys. Hujan. Nah, yang bahaya ini nih mobil ini nih. Hujan. Lihat guys. Ah, ini mobil Yaris. Ya Allah, tarik bang. Ini sorry kalau gambarnya kurang jelas karena lensanya kena air ya. Dan sekarang saya mau jalan ke arah tempat tinggal saya di sebelah sana. Buset itu. Gak ada yang berani lewat sini guys. Air dari perkampungan, dari dalam kompleks semuanya tumpah ke sini nih. Coba kita lihat dulu ke seberang sana ya. Tuh, air dari atas sana turun semua ke sini. Assalamualaikum. Kita lihat sebelah sana ya. Dan ini airnya turun dari gunung ya, gunung sana. Balik lagi for Mustang tuh. Berhenti Camry guys, takut kelelep. Nah, air itu yang parah turun dari sebelah sana. Allah. Tuh, air itu ternyata jalannya ke sana guys. Berarti ini kalau hujan ada 30 menit, ini kerendam ini. Lihat guys. Lihat guys. Assalamualaikum. Hello. Where you from brother? From Burma. Burma? Where your home? What? Your home. Oh. Lihat guys. Segini dong. Hujan 10 menit ya. Dan belum sampai sini. Ya. Lihat ini mobil. Kalau mobil sedan ini udah lelep nih. Ini air kenceng banget asli. Tuh. Saya tingginya 180, air udah segini. 10 menit hujan di sini. Ini mobil mau kerendam. Tuh, air jatuh semua ke sana, bukan jatuh, ngalir semua ke sana ya. Ke arah Jabal Nur. Ke sana arah Jabal Nur. Ya. Balik lagi ah, ini airnya kenceng. Takutnya ada drainase yang kebuka di bawah. Saya nyemplung, gak ada yang nolong nanti. Kenceng ini airnya. Nih, kamera mau saya taruh di sini ya. Ini airnya, airnya kotor guys. Airnya kotor ini ya. Jadi kalau di Mekah itu kita melihat air seperti ini itu hal yang aneh ya.
Lihat tuh, sekarang udah mulai surut. Ya Allah. Nah, sekarang ada Kang Ilan, ada teman. Lan, sini Lan. Sini, 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 sini. Airnya kenceng Lan, sini Lan. Kita jalan pinggir aja ya, biar aman. Ini dapur listrik loh guys. Allahu Akbar. Kita lihat sebelah sini ya. Takutnya ada bolong nggak kelihatan nih. Meraba-raba. Lihat. Ini air kenceng banget. Nih ke sana perhotelan buat jemaah haji Indonesia. Pohon. Kalau di sini hujan, rindang guys. Bayang nggak kalau hujannya tiap hari di sini? Lebih subur dari Indonesia. Lihat airnya kenceng banget ini. Saya lewat pinggir aja biar aman. Ini arah ke Jabal Nur ya. Nah, ini di sini tanah ya, pasir maksudnya, untuk penyerapan air bagus. Dan air itu nggak nyerap ke tanah sama sekali. Nah. Airnya kenceng banget. Assalamualaikum. Allah. Mau ya min hina kah? Iwo. Lihat. Suruh balik lagi aja, ini bahaya ini. Arja, arja, arja. Ini ada mobil yang mau ke sana. Kelelep ini kalau sedar. Lihat ya. Lihat, 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 airnya lihat sampai bergelombang. Ini hotel untuk Turki nih. Airnya lihat guys. Ibadah fi'an. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah, bukan membawa musibah. Ini dari rumah saya sampai ke sini, guys. Makin lama bukan nambah surut ini. Makin lama bukan nambah surut, malah nambah kenceng. Asro degai kah? Iyalah. Lihat guys, sekarang sudah mulai meluber ke sini nih. Ya. Ini bukan tidak mungkin air sampai ke AC sana. Lah. Air ini tadi ya, hujan. Ini airnya kenceng banget loh. Banget airnya. Bahkan mobil pun enggak ada yang berani lewat sini. Tadinya kita mau keluar pakai mobil. Iya. Tapi kalau lihat seperti ini ngeri lah. Bisa-bisa enggak bisa pulang kita. Iya, bisa jadi. Ayo kita pulang lagi lah. Abis kan. Waduh. Pendek. Nah, jadi sekarang itu tahu alasannya kenapa orang Arab lebih suka mobil SUV. Karena kalau hujan banjirnya kayak gini. Iya. Nah ini nih, kalau nggak dikasih tahu, kelelep ini. Balik lagi mah, bisiti lelep. Ya Allah.
Jadi saya bukan lebay ya guys ya, karena Arab itu sekali hujan, maksudnya jarang turun hujan, sekali hujan kayak gini. Nah ini untuk pemadam kebakaran ini. Kita jalan sampai ke sana ya. Allah, balik lagi. Ini orang mau nekat ini. Iya. Padahal udah ya. Coba lihat mobilnya aja udah kopong kayak gitu. Lihat kan. Ini kok air bukan nambah surut ya, Lan? Iya, nambah banyak. Dan dari berbagai arah, Pak. Betul. Turunnya ke dataran rendah. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke seluruh dunia biar teman-teman... ini trotoar tadi nggak kelihatan, tapi alhamdulillah menyurut nih. Biar teman-teman umat muslim di seluruh dunia tahu bahwa seperti ini kota Mekah diguyur hujan cuman 10 menit ya. Jadi 10 menit nih dua kali. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya sama Kang Irlan. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.